Ini dia hasil panen kita tadi, sudah jadi tumis kangkung. Gratis, smart and fun. Nah, assalamualaikum teman-teman. Iya, nggak apa-apa. Nah, sekarang tibalah saatnya kita memanen kangkung. Alhamdulillah kangkungnya sudah tumbuh. Yuk dipanen, diambil batangnya yang besar itu ditinggalkan agar bisa tumbuh daun baru. Nanti kalau daun baru tumbuh, ya nanti kita panen lagi. Banyak. Banyak. Ini iya. Panennya di mana, Bun? Jangan diangkat begitu. Diambil, dipatah di tengah aja. Bun. Batangnya ditinggal, heeh. Alhamdulillah dapat kangkung. Nanti kita apakan nih? Mau dimasak ya? Iya, dimasak. Saya. Ah, ini enggak apa-apa nih. Enggak apa-apa. Yuk kita panen yuk. Nah, bisa kita jual juga ya? Bisa kita jual juga. Wah, kalau banyak bisa dijual. Nah, ini juga menumbuhkan jiwa wirausaha anak-anak sejak dini. Kalau sekarang kita makan aja sendiri, karena cuma sedikit ya. Kalau banyak bisa dijual. Banyak, kalau banyak. Ini kita latihan dulu, latihan nanam dulu. Ini juga udah tumbuh. Jadi ya. Jadi kalau kita mau masak kangkung tanpa dibeli, iya. Kita punya sudah menghemat. Aja. Nah, ini kemarin apa? Cabe sama tomat ya, sama jeruk nipis tuh sudah tumbuh. Alhamdulillah masih kecil. Nah, yuk, dilanjutkan. Kunyit, kunyit juga. Mana pun kunyit pun. Sebelah sana. Ini apa ya, Bun? Ya, ini pak. Kecil. Sudah. Nah, ini batangnya juga tetap disirami setiap hari ya, biar tumbuh daun lagi. Nah, ini teman-teman. Ini kangkungnya, ayo dipegang. Tih. Ini mana Mas Matinya? Nah, ini nanti kita masak ya. Ya, kita masak dulu teman-teman. Ini dia hasil panen kita tadi, sudah jadi tumis kangkung. Wah, enak sekali ya hasil panen sendiri. Siapa yang mau makan kangkungnya? Ayo cobain, dicobain. Mas Suhu? Iya, enak sekali ya makan bersama. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan besok hasil panennya semakin banyak ya. Ya. Wah, senang sekali bisa makan hasil panen sendiri. Ya, sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gratis, smart, and fun.